kota Kendal, kota Baru. Kota Baru itu ada kegiatan penyidikan. Penyidikan terkait masalah pasar hutan. Ya, dan itu masih sebentar bergulir. Tinggal tunggu waktu, semoga segera kita tuntaskan. Ya. Kami sementara melakukan pemeriksaan dari ahli dan dari BPKP. Tinggal menunggu lagi beberapa saksi juga yang mau diperiksa, sambil menunggu hasil dari BPKP tersebut. Itu aja untuk sementara menjadi PR, tapi tetap kami akan melakukan fungsi kami sebagai fungsi kontrol untuk penegakan hukum. Kami mengawal semua kegiatan-kegiatan pemerintah untuk bisa membangun Kabupaten Kota Baru biar apa yang menjadi harapan masyarakat bisa diwujudkan. Mohon teman-teman media membantu untuk mengawal, memberikan laporan ataupun memberikan dorongan kepada kami untuk tetap bekerja maksimal dan bekerja terukur gitu ya.